Peristiwa pertikaian antara pemerintah Indonesia dengan gerakan yang dimotori Tengku Hasan Didiero telah usai. Setelah 17 tahun yang lalu di Finlandia, terjadi sebuah kesepakatan damai kedua belah pihak yang bertikai, yang dikenal dengan MOU Helsinki. Pemberontakan rakyat Aceh terhadap pemerintah ini adalah adanya ketidakadilan pemerintah terhadap rakyat Aceh. Maka tokoh Aceh Hasan Tiro membentuk sebuah pergerakan yang dulunya dikenal dengan AM atau Aceh Merdeka dan belakangan disebut dengan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka yang dideklarasikan pada tanggal 4 Desember tahun 1976 di Gunung Halimun, Kabupaten Pidi. Pergerakan ini lahir tiga generasi, ada generasi 70 hingga 80-an dan generasi 90 dan generasi 2000-an. Pejuang GAM ini direkrut dari pemuda-pemuda Aceh dan konon ada juga direkrut dari bukan berdarah Aceh. Misalnya Surya Dharma atau Robert pada era 90-an. Dia merupakan putra Minang asli, seorang mantan prajurit ABRI. Nah, belakangan ada juga dikenal dengan Robin bin Ucok. Dia merupakan keturunan Batak Bermagalubis yang lahir pada tahun 1981 di Sumatera Utara. Selanjutnya bagaimana kisah pejuang GAM Bermagalubis ini? Berikut fakta dan kisahnya yang kami rangkum dari acehwas.com. Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Sejumlah mantan kombatan GAM Kota Pasai tepat Hari Raya Idul Fitri keempat kembali mengadakan ziarah dan doa bersama di komplek kuburan tokoh gerakan Aceh Merdeka wilayah Sumatera Pasai. Sosok tersebut adalah almarhum Ahmad Kandang. Almarhum Ahmad Kandang dikebumikan di Kampung Lehung, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara. Doa bersama digelar pada Minggu 16 Mei tahun 2021. Komplek makam tersebut terdapat 4 makam yang berdampingan. Semua yang dikuburkan di situ merupakan pejuang gerakan Aceh Merdeka yang gugur di saat berperang dengan pemerintah Indonesia di awal tahun 2000-an. Berjajar yang dikubur di sana adalah Muhammad bin Rachid yang lebih populer dengan nama Ahmad Kandang, Bahtiar bin Ramli alias Pitung, Muhammad Tahir bin Ubid alias Pawang Apui. Satu kubur lagi milik Robin bin Ucok, salah seorang anggota pasukan GAM wilayah Sumatera Pasai, keturunan Batak Bermagalubis. Robin lahir pada tahun 1981 di Sumatera Utara. Pada usia kanak-kanak, ibunya menikah lagi dengan pria Aceh. Robin pun ikut diboyong menetap di Kampung Blang Aceh, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara. Masyarakat setempat mengenal Robin sebagai anak yang baik serta rajin solat. Temannya menilai dia sebagai seorang pemberani dan setia kawan. Tidak ada informasi apa motivasi Robin terlibat dalam GAM, padahal dirinya bukan orang Aceh. Namun dia tidak peduli dan semakin sering bergaul dengan para gerilyawan GAM hingga semakin kuat tekadnya ingin bergabung bersama mereka. Konon pada awal tahun 2000, Robin sudah ikut membantu para anggota GAM yang melintas atau singgah di kampung tempat tinggalnya. Akhirnya Robin dipercaya oleh GAM sebagai anak radio. Sebuah radio hati selalu melekat di dirinya. Robin diperintah bertugas sebagai pemantau gerakan TNI Polri dan dia selalu update memberi informasi kepada pasukan GAM. Seiring berjalannya waktu, kinerja Robin membantu GAM semakin baik. Sebagai unit informasi GAM, Robin acak membantu pasukan GAM dalam melakukan serangan terhadap TNI Polri. Berkat data informasi yang dimilikinya, dia bahkan mampu membuat peta serangan. Kiprah Robin dalam gerakan Aceh Merdeka berakhir. Dia tertembak pada sebuah pertempuran di Kampung Bayi, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 16 Agustus tahun 2001. Saat itu GAM melakukan penghadangan terhadap regu patroli sepeda motor TNI Pam Propit Exxon Mobil. Ada beberapa personel TNI menjadi korban. Sebagian lagi berhasil mundur menyelamatkan diri.
Setelah serangan dirasa cukup, pasukan penghadangan mundur. Robin yang menyaksikan ada anggota TNI yang terkapar menyarankan untuk mengambil senjata mereka. Namun Komandan Gam melarangnya dan memerintahkan segera mundur. Robin merasa yakin anggota TNI yang korban di tengah jalan tadi telah meninggal dunia. Diam-diam dia balik ke lokasi seorang diri. Dia merangkak ke arah korban. Setelah Robin mendekat, tiba-tiba sebuah tembakan menghantam tubuhnya. Robin pun roboh terlengkup, menindih radionya. Dia ditembak oleh seorang anggota TNI yang masih selamat dari penghadangan tadi dan bersembunyi di bak huzuk, sebuah masjid yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Beberapa teman Robin pun datang coba menolongnya, namun gagal karena beberapa mobil panser pasukan bantuan TNI berdatangan. Kontak tembak babak kedua pun meletus, namun tidak berlangsung lama karena pasukan Gam memilih segera menghindar. Akhirnya Robin dikabarkan meninggal dunia dan kemudian dimakamkan di samping kuburan Ahmad Kandang, seorang tokoh Gam yang sangat dikaguminya. Nah, demikianlah kisah sejarah pejuang Gam yang bermagal lubis, yang rela merenggangkan nyawa demi mengembalikan kedaulatan Aceh yang lebih bermartabat. Lantas, apa tanggapan kamu setelah melihat cuplikan video ini? Tulis komentar kamu di bawah. Demikianlah liputan Habar Asah News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.